Sementara itu, awal tahun 2016, harga emas di pasaran merangkak naik. Tetapi hal tersebut lumrah lantaran mengikuti harga emas dunia. Berbeda dengan emas lainnya, emas batangan cenderung harganya naik signifikan 10% karena untuk investasi. Harga emas di sejumlah toko emas di Kota Malang mengalami kenaikan harga, seperti yang terdapat di toko emas Pasar Besar Kota Malang. Naiknya emas dikarenakan mengikuti harga emas dunia. Dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Desember tahun lalu harga emas masih relatif stabil. Tetapi di awal tahun ini mengalami kenaikan. Harga emas batangan dan emas perhiasan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per gramnya. Di samping itu, saat ini harga emas perhiasan 22 karat dengan kadar 70% mencapai Rp410.000 hingga Rp450.000 per gramnya sesuai dengan motif perhiasannya. Meskipun saat ini harga emas cenderung naik, tetapi daya beli masyarakat Kota Malang masih relatif tinggi. Dan investasi emas batangan justru naik beberapa persen. Dari bulan 9 kemarin, kalau dari bulan 12 ke bulan 1 naik paling Rp1.500 sampai Rp2.000. Yang perhiasan mulai yang kadar 70 kita jual mulai 410 sampai 450. 450 untuk yang model terbaru. Erik, pegawai toko emas, juga menjelaskan harga emas biasanya akan mengalami penurunan pada kisaran bulan Mei hingga bulan Juli mendatang, dan mengalami kenaikan kembali pada bulan Agustus dan September. Diki Hidayat, MHTV, Kota Malang.